Kasus dugaan penyekapan dengan terlapor pacar Dito Mahendra Nindi Ayunda masih berproses di Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan, penyidik sudah melayangkan panggilan pertama dan kedua terhadap penyanyi itu. Kita ada sudah menerbitkan surat untuk membawa, ya, jadi itu memang sudah tugasnya kita. Lanjut, ini memang sudah kita mencari, untuk mencari keberadaan saudari N. Dia pun membenarkan pihaknya sudah menerbitkan surat perintah membawa. Namun, polisi tak bisa menjemput paksa pacar Dito Mahendra lantaran masih berstatus saksi. Untuk saksi kami tidak bisa menjemput paksa karena beliau belum status tersangka, kata Nurma Dewi. Oleh karena itu, dia menegaskan penyidik hanya meminta agar pacar Dito Mahendra hadir di Polres Metro Jakarta Selatan memenuhi panggilan. Diharapkan keterangan pacar Dito Mahendra dapat membuat permasalahan tersebut menemukan titik terang. Jadi, untuk sementara ini kami meminta untuk saudara N datang saja ke Polres Jakarta Selatan memberikan keterangan yang jelas, biar titik permasalahan suatu perkara jelas, ucap Nurma Dewi.